insya Allah kita akan kembali lagi bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'dah. Melanjutkan kembali al-mar'u ma'aman ahabbahu. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Bilal adalah salah satu contoh bagaimana seseorang itu wafat karena rindu pada orang yang dia cintai. Dan Bilal wafat karena rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain Bilal, ada ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu orang-orang yang wafat karena cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Kembali, kalau kita ingin tahu siapa yang akan menjadi teman kita, maka sesungguhnya di dalam hati kita sudah ada jawabannya. Yang terbesar, yang paling kita cintai, itulah yang akan menjadi teman kita. Semoga cinta terbesar kita adalah Allah dan Rasul-Nya. Cinta kepada orang tua itu sudah pasti. Al-Quran mengajarkan kita juga untuk mencintai dan menghormati kedua orang tua kita. Itu hal yang fitri, hal yang fitrah. Fitrahnya umat manusia mencintai kedua orang tuanya. Cinta kepada anak itu sudah pasti. Apalagi seorang ibu yang sudah mengandung 9 bulan, melahirkan dengan begitu susah dan payahnya melahirkan sang anak, sudah pasti akan mencintai anaknya. Cinta kepada pasangan sudah pasti. Istri mencintai suaminya, suami mencintai istrinya. Akan tetapi, kalau kita lihat bagaimana kisah Umar bin Khattab, ketika Umar mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku mencintai dirimu melebihi segalanya kecuali diriku sendiri." Artinya Umar masih mengakui bahwa dirinya lebih mencintai dirinya dibandingkan cinta kepada Rasulullah. Rasul mengatakan, "Engkau belum beriman, wahai Umar." Sampai nanti ketika Umar mengucapkan, "Aku sudah mencintai dirimu, wahai Rasulullah, melebihi apa saja, termasuk melebihi cintaku kepada diriku sendiri, wahai Rasulullah." Barulah Rasulullah mengatakan, "Lah, sekarang Umar, sekarang engkau sudah beriman." Memang semestinya kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi apa saja di atas muka bumi ini, termasuk diri kita sendiri. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu disaksikan oleh orang kafir-kafir Quraisy. Mereka mengakui bahwa tidak ada di atas muka bumi ini orang yang mencintai nabinya, orang yang mencintai pemimpinnya, orang yang mencintai imamnya, orang yang mencintai orang yang diikutinya seperti para sahabat Nabi mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika perang Uhud, para sahabat Nabi berlomba-lomba untuk melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Talhah mati-matian menjadi tameng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada
pedang mengarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada cara kecuali menangkis dengan tangannya. Tulhah langsung menangkis dengan tangannya sehingga jari-jarinya terputus demi melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak dilakukan kecuali orang yang sedemikian besar cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti ketika para sahabat, sahabat Nabi yang lain melihat jari-jari Utsman yang terputus dan mereka tahu kenapa jari itu terputus, para sahabat Nabi itu iri kepada Thalhah. Iri kepada Thalhah yang menangkis pedang dengan jari-jari yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi mengatakan, seandainya yang menangkis itu adalah tanganku. Kalau orang sekarang mungkin tangannya putus jarinya, untung enggak aku. Tapi para sahabat Nabi melihat apa yang terjadi pada Thalhah, itu berharap-harap bahwa yang menangis itu adalah di dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelahirannya adalah cahaya. Kelahirannya adalah senyum alam semesta. Semua alam, ketika Rasulullah lahir, semua tersenyum bahagia. Malaikat bahagia, lahirnya makhluk paling mulia, tumbuh-tumbuhan bahagia, hewan-hewan bahagia, seluruh alam semesta bahagia, yang menangis cuma iblis. Iblis menangis di beberapa hal. Iblis menangis pertama ketika tobatnya Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis menangis. Iblis menangis ketika Rasulullah lahir. Iblis menangis ketika Al-Fatihah diturunkan. Rasulullah lahir. Abu Lahab, pamanda Rasulullah saat itu, sangat bahagia melihat ponakannya lahir. Sehingga sang budak yang memberikan kabar gembira, Abu Lahab itu punya budak perempuan, memberikan kabar gembira bahwa Aminah telah melahirkan anak laki-laki, dan itu adalah keponakan Abu Lahab. Karena Abu Lahab ini bersaudara dengan Abdullah, ayah Rasulullah. Seketika itu saking bahagianya, Abu Lahab langsung memerdekakan budaknya. Nanti di hadis akan dijelaskan, Abu Lahab kan akhirnya menantang Rasulullah dan masuk neraka di surat Al-Lahab. Nanti yang meringankan siksa Abu Lahab itu adalah ketika datang hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Lahab di hari itu dia bahagia lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasih sayangnya tidak dirasakan hanya oleh manusia. Kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dirasakan oleh makhluk-makhluk yang lain. Bahkan oleh al-jamadat, benda-benda yang kita lihat seperti benda mati, itu pun merasakan kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Burung-burung merasakan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unta merasakan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pepohonan, pohon kurma merasakan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah-kisah dalam hadis. Kalau kita baca asy-syama'il, syama'ilur rasul, sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam Tirmidzi, juga sifat-sifat Rasulullah yang ditulis oleh imam-imam yang lain dalam hadis, kita akan temukan betapa dahsyat kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari sebuah peperangan. Sudah ada pasukan yang lebih duluan mendahului Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Artinya Rasulullah ini mungkin agak di tengah begitu. Ketika itu pasukannya melewati sebuah daerah yang ada pepohonan-pepohonan. Rasul mendengar suara burung. Rasul mendengar suara burung. Seperti burung yang kesakitan. Yang lain mungkin biasa. Tapi Rasul ini orang yang hatinya penuh dengan kasih sayang. Maka Rasul turun dari kuda mencari burung itu. Dan Rasul menemukan induk burung yang menjerit-jerit. Bercericit, tapi ceritnya bukan cericit bahagia. Rasul lihat cericit burung ini adalah cericit burung yang seperti menderita. Rasulullah tidak seperti Nabi Sulaiman yang bisa bicara dengan burung. Tetapi Rasulullah dengan hati, perasaan, dan sayangnya tahu apa yang dirasakan oleh burung ini. Rasul langsung tahu, induk burung ini sedang mencari anaknya. Anaknya. Seketika, Rasulullah menghentikan pasukannya dan menyuruh orang untuk mengejar pasukan yang di depan. Ini juga kaum muslimin juga yang tidak untuk dihentikan. Kemudian disusul pasukan yang di depan. Kemudian Rasulullah berkata kepada pasukannya, adakah di antara kalian yang tadi mengambil anak-anak burung? Dan ternyata benar. Ada di antara pasukan itu yang mengambil anak burung. Tadi mungkin induknya enggak ada. Lihat burung kok indah sekali, anak-anaknya diambil. Mungkin mau dipelihara atau mau diapain, dibawa. Anak burung itu. Ketika dibawa, ketika induk burung datang, anaknya hilang. Langsung ada yang mengaku, iya, kembalikan ke sarangnya. Burung itu kemudian dikembalikan ke sarangnya. Induk burung itu yang tadinya bercericit-cericit menderita, kini bercericit bahagia karena bertemu dengan anaknya kembali. Ada di hadis, di antaranya ditulis oleh seorang ulama yang menulis buku khusus judulnya Ar-Rasul, Said Hawa. Judulnya Ar-Rasul. Ada lagi, seekor unta mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi unta itu mengadu kepada Rasulullah, ada hadisnya. Mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul mencari pemilik unta. Pemilik unta. Minta kepada pemilik unta agar tidak membebani unta itu melebihi kemampuannya. Karena unta itu mengadu kepada Rasulullah menderita karena dia diberi beban yang melebihi bebannya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul kemudian bersabda kepada seluruh kaum muslimin agar tidak membebani binatang melebihi kemampuannya. Rahmatnya Rasulullah kepada binatang. Pohon kurma menangis, Bu. Pohon kurma itu bisa menangis. Ada di hadisnya. Ketika Rasulullah membangun masjid, masjid itu di sebuah riwayat bahwa di tengah-tengah masjid itu masih ada satu pohon kurma. Di sebuah riwayat pohon kurma itu menjadi pijakan Rasulullah ketika khutbah. Intinya sama bahwa ketika khutbah Rasulullah itu sebuah riwayat mengatakan beliau berdiri berpijak pada pohon kurma, yang satu mengatakan Rasulullah pas khutbah itu selalu sambil berpegangan pada pohon kurma. Ketika jamaah kaum muslimin semakin banyak, suku-suku di sekitar Madinah semakin bertambah Islam, sehingga jamaah semakin sampai melebar keluar masjid. Seorang sahabat Nabi, namanya Tamim Ad-Dari, yang dia asalnya berasal dari daerah Syam. Di daerah Syam di sana ada kebiasaan, kalau orang berkhutbah itu ada mimbarnya. Tamim Ad-Dari usul kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kami buatkan mimbar
sehingga engkau akan berdiri di mimbar, akan lebih tinggi, sehingga yang di belakang itu akan lihat, dan suara juga akan lebih tinggi, akan lebih sampai ke belakang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima usul itu. Kemudian sahabat Nabi membuatkan mimbar. Itu adalah mimbar yang pertama kali dibuat di dalam Islam. Mimbar yang pertama dibuat dalam Islam. Ketika hari Jumat datang, mimbar itu sudah dipasang. Rasulullah kemudian saatnya khutbah, Rasulullah khutbah di atas mimbar. Ketika sedang khutbah di atas mimbar, terdengar suara seperti anak menangis. Orang-orang pada heran, suara apa ini? Itu adalah suara pohon kurma yang menangis. Pohon kurma menangis. Rasulullah kemudian turun dari mimbar, dan Rasulullah pegang-pegang pohon kurma itu seperti menenangkan anak kecil yang menangis, gitu, dilus-lus. Diam, diam, jangan nangis, kira-kira begitu. Kemudian pohon kurma itu diam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, pohon kurma itu menangis karena selama ini, kalau riwayat yang mengatakan dipegang, berarti selama ini setiap datang hari Jumat selalu dipegang oleh makhluk yang paling mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari itu enggak dipegang lagi. Dan mungkin akan enggak dipegang lagi karena udah di atas mimbar, maka pohon kurma itu sedih. Kalau di riwayat yang diinjak, selama ini kalau Rasulullah itu khutbah, selalu berpijakan pada pohon kurma. Sekarang enggak lagi. Maka pohon kurma itu sedih. Pohon kurma bu, itu bisa merasakan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah mengatakan kepada pohon kurma itu agar diam, jangan menangis, karena engkau akan termasuk pohon kurma yang nanti ada di surga. Maka dia kemudian diam. Rasulullah mengatakan kalau enggak didiamkan, dia akan menangis sampai hari kiamat. Ibu boleh baca, ada riwayat hadisnya. Kalau pohon kurma bisa menangis, unta saja bisa mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan kita semuanya? Apakah enggak semakin cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Cinta yang menyembuhkan, cinta yang berbuah kebaikan, cinta yang berbuah surga, adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita cinta pada seseorang, bisa jadi kita akan kecewa. Tetapi orang yang mencintai Allah dan Rasulnya tidak akan pernah kecewa. Tidak akan pernah kecewa orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu rahimakumullah, akhir-akhir ini kita semuanya mengalami cobaan yang sama dengan peristiwa yang terjadi di Paris, kemudian peristiwa yang terjadi di Amerika. Seluruh umat Islam merasakan hal yang sama, tidak hanya kaum muslimin di Amerika. Tetapi insya Allah kita semua akan kuat menghadapinya. Insya Allah hati kita yang penuh dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya, kita akan kuat menghadapinya. Generasi-generasi terdahulu sudah membuktikan dengan kekuatan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, dengan kekuatan akhlakul karimahnya Rasulullah SAW yang kita teladani, kita akan mampu menghadapi semua tantangan. Sejarah membuktikan bahwa
jutaan umat manusia masuk Islam itu tidak karena perang. Tidak karena apa? Perang. Perang di dalam Islam itu hanya untuk membela diri. Rasulullah berperang tidak pernah kecuali untuk membela diri. Rasul diusir masih sabar. Diusir oleh kaumnya, berdakwah di Mekah, di Syria dan sebagainya. Rasulullah mengalah hijrah ke Madinah. Meskipun Umar saat itu pengennya ayo perang. Umar bin Khattab. Orang-orang yang jagoan-jagoan perang itu juga ada di bersama Rasulullah. Ada Umar bin Khattab, ada Hamzah. Ya kan? Jago-jago semua. Tapi Allah ya kan, memerintahkan Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah. Untuk menghindari perang dengan saudaranya sendiri. Menghindari perang dengan sendiri. Tetapi memang kejadiannya bahwa meskipun sampai di Mekah, sampai di Madinah, orang-orang kafir Quraisy masih tidak terima terus. Tidak terima terus. Sampai nanti terjadi perang Badar. Perang Badar, Rasulullah itu enggak mengiklankan perang kepada seluruh Mekah, enggak. Perang Badar itu awalnya hanya murni mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan, bukan untuk ngajak perang orang Mekah. Kita baca dengan teliti. Perang Badar yang pertama itu awalnya adalah untuk mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan. Kenapa dicegat? Karena harta benda kaum muslimin yang ditinggalkan di Mekah itu semua disita oleh orang kafir Quraisy. Mereka enggak punya hak untuk menyita. Tapi semua yang orang-orang muslim yang hijrah ke Madinah, rumahnya, harta bendanya disita sama orang kafir Quraisy. Pemimpinnya kafir Quraisy adalah Abu Sufyan. Kemudian Rasulullah mendengar Abu Sufyan akan datang dari Syam dengan membawa kafilah dagang. Rasulullah mengatakan, ayo kita ambil barang-barang kita, kira-kira begitu. Yang semestinya belum sebanding dengan barang-barang yang diambil oleh mereka. Abu Sufyan sudah mendengar duluan bahwa Muhammad dan para sahabatnya akan mencegat mereka. Abu Sufyan kirim mata-mata yang cepat mengabarkan kepada Mekah, bilang kalau dia akan dicegat oleh Muhammad dan para sahabatnya. Maka kalau kita lihat, Rasulullah tidak mengajak seluruh kaum muslimin di Madinah untuk memakai pakaian perang. Tidak, Rasul hanya memberikan pilihan siapa yang mau ikut mencegat kafilah. Maka senjata yang dipakai bukan senjata untuk perang secara lengkap, hanya pedang biasa dan hanya 300 sekian orang. Kalau itu pengumuman perang yang resmi kita perang, pasti sahabat Nabi semuanya akan ikut. Dan pasti yang tidak ikut nanti akan dicela oleh hadis atau oleh Al-Quran. Tapi yang perang Badar yang tidak ikut, yang di Madinah, tidak ada celaan sama sekali. Karena memang awalnya bukan untuk perang. Untuk mencegat kafilahnya Abu Sufyan yang merampas harta benda kaum muslimin. 313 itu ya kan tidak menggunakan senjata full untuk hanya untuk mencegat kafilah dagang. Kabar Abu Sufyan sampai ke Mekah. Mekah Abu Jahal langsung menyiapkan pasukan perang 1000 orang. Dan Abu Sufyan akhirnya ternyata lolos. Tidak tercegat oleh Rasulullah. Lolos dia. Sampai Abu Sufyan kemudian ketemu dengan Abu Jahal. Abu Sufyan itu sempat bilang kepada Abu Jahal, ayo kita kembali ke Mekah. Kita kembali ke Mekah. Dan Rasulullah juga nyaris mau kembali. Karena mau dicegat, udah enggak tercegah ternyata. Abu Jahal tidak mau kembali.
Abu Jahal mengompori seluruh orang Mekah. Kita sudah sampai di sini, kita hancurkan Muhammad dan para pengikutnya sampai ke akar-akarnya. Ini lihat. Jadi ini pertama kali adalah kesombongan orang kafir. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah untuk menghadapi itu. Untuk menghadapi ini. Jadi akhirnya Abu Jahal akhirnya. Ya kan? Mereka yang awalnya apa itu Abu Sufyan yang minta tolong supaya barang-barangnya aman, sekarang berganti niatnya adalah untuk menghancurkan Islam, menghancurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Ini di luar prediksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan 313 itu dengan senjata yang seadanya itu harus melawan 1000 pasukan dengan senjata penuh. Dan sejarah membuktikan akhirnya 313 itu menang. Dan kalau kita lihat nanti juga perang-perang yang lain, itu bukan Rasulullah itu dan para sahabatnya yang menyerang, enggak. Selalu untuk membela diri. Kadang-kadang memang Rasulullah berangkat ke sebuah suku, kabilah, tetapi itu setelah Rasulullah mendapat informasi yang valid dari intelijen-intelijen Rasulullah, pasuk kabilah itu sudah menyiapkan makar untuk menyerang Islam. Sebelum sampai ke Madinah, Rasulullah sudah kirim dulu pasukan. Kalau kita baca sirah seperti itu. Sampai juga ketika nanti membuka Mekah. Kalau Rasulullah itu inginnya perang, tentu di Mekah itu Rasulullah itu menang dari sisi segala-galanya. Dan bisa mengambil harta rampasan perang orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah gantian. Tapi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti keliru orang-orang yang mengatakan, ada yang mengatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Sangat-sangat keliru. Selalu lebih dahulu ajakan untuk Islam itu selalu datang lebih dahulu. Kalau mereka membukakan pintunya, enggak akan terjadi peperangan. Nanti yang kemudian apa itu Romawi itu kemudian akhirnya Khalid bin Walid sampai ke sana, itu juga karena mereka merobek-robek surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada nanti raja-raja yang membunuh utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dalam hukum internasional seorang utusan itu tidak boleh dibunuh, seorang duta enggak boleh itu sudah zaman dahulu-dahulu kala enggak boleh dibunuh. Tapi beberapa utusan Rasulullah yang menyampaikan surat itu sebagian ada yang dibunuh. Itu nanti yang Rasulullah akan kirim pasukan memberikan pelajaran untuk mereka. Dan di Afrika, Afrika Selatan, Afrika Barat, Afrika Tengah, suku-suku di Afrika masuk Islam tanpa peperangan sama sekali. Afrika Selatan masuk Islam itu karena dakwah seorang ulama dari Makassar, Yusuf Al-Makassari. Yusuf Al-Makassari yang dibuang Belanda ke Makassar, nanti dibuang oleh Belanda dari Makassar ke Afrika Selatan, nanti Yusuf Al-Makassari berdakwah di sana tanpa perang sama sekali. Islam masuk Nusantara, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina Selatan, Thailand Selatan, enggak ada perang sama sekali. Oleh para pedagang, oleh para dai-dai yang tersenyum, oleh para dai-dai yang datang membawa Islam dengan kesenian yang bernilai cita rasa yang tinggi, oleh dai-dai yang bisa berbahasa dengan bahasa kaumnya. Dai-dai saat itu bisa berbahasa dengan, kalau dia berdakwah di Jawa, meskipun dia itu asalnya itu ada yang dari Maghrib, ada kan Maulana Maghribi, di antara wali-wali itu ada Maulana Maghribi, ada Sunan Ampel, ada Maulana Ishaq, itu orang-orang dari Arab. Ada yang dari itu Sunan Kudus,
itu Ja'far As-Shadiq, itu dari Palestine. Maka nanti bikin kota Al-Quds, karena itu kota yang dia cintai, dari Palestine. Tapi dia kemudian bisa bahasa Jawa yang sama cita rasanya dengan para bangsawan zaman itu. Bahkan para dai-dai kita itu nanti bisa dengan bahasa zaman itu, kalau bahasa zaman itu bikin gending-gending, mereka juga bikin gending. Tetapi dengan isinya dakwah. Jujur saja Pak, kalau saya ke Amerika yang paling saya tangisi ada satu saja. Bahasa Inggris saya enggak seperti orang Amerika. Itu yang saya malu dengan para wali-wali dulu. Seharusnya saya bahasa Inggris saya seharusnya seperti bahasanya Obama begitu. Ya kan? Ngerti cara berpikirnya orang Amerika dengan serius. Seperti para dai-dai dahulu ketika berdakwah di Nusantara, mereka tahu cara berpikirnya, tahu cara berpikir orang-orang Aceh, bakal samudra pasai, Islam semuanya. Tahu cara berpikir orang-orang daerah yang kita kenal Sumatera Selatan, maka mereka, kalau kita lihat Sumatera Selatan, itu pusat Islam dulu. Kapar Barus, ada Kapur Ba? Barus, Barus itu dari sana. Kapur Barus nanti di Arab terkenal itu Barus. Dari sana? Dari sana, ketika berdakwah nanti ke Jawa, para dai-dai itu juga sangat fasih bahasa Jawanya, bahkan hebat. Mereka bisa menikahi putri-putri bangsawan-bangsawan yang ada di Nusantara. Kalau bukan karena dia seorang cendekiawan yang hebat, yang bisa menyihir sampai kalangan-kalangan intelektualnya, tentu nggak akan bisa menikahi kalangan bangsawan. Sunan Bonang, sunan-sunan yang lain itu dai-dai yang luar biasa. Mereka berdakwah dengan cinta, dengan kasih sayang. Berbondong-bondong orang masuk Islam. Berbondong-bondong orang masuk Islam dan menganggap Islam bukan sesuatu yang jauh dari mereka. Islam bukan sesuatu yang berjarak dari mereka. Orang saat itu paling heboh-hebohnya adalah media yang paling dahsyat zaman itu, Pak. Paling dahsyat dan paling heboh adalah wayang kulit. Wayang kulit mungkin kalau zaman sekarang itu seperti film. Cuma bedanya kalau saya yang bikin film itu tidak kemudian satu bioskop terus masuk Islam. Kalau dulu Sunan Kalijaga bikin pementasan wayang, habis selesai pementasan wayang, ribuan orang yang nonton pementasan Sunan Kalijaga saat itu juga ikrar masuk Islam. Itu dahsyatnya. Di Masjid Demak, Pak, itu masih ada tempat untuk mandinya ada di sana. Nanti kalau kita tanya pada yang juru kunci itu sudah menjelaskan itu ada, ini tempat mandi. Jadi Sunan Kalijaga itu membuat pementasan di halaman masjid. Halaman masjid. Dia bikin cerita sama dari tokoh yang tidak dirubah-rubah, nama-namanya sama, Yudhistira, ya kan, ada Arjuna, ada Bima, Pandowo itu sama, namanya Pandowo, seperti yang di Mahabharata. Cuma nanti kisah-kisah yang tidak sesuai dengan syariat Islam diubah oleh Sunan Kalijaga, diubah, misalnya, ya kan, istrinya Yudhistira, siapa? Wah ini Pak Ahfad nih masih hafal, berarti masih jadi orang Indonesia. Istrinya Yudhistira itu Drupadi. Drupadi. Drupadi itu kalau di cerita Mahabharata yang asli, itu adalah istri lima Pandawa itu. Drupadi juga istri Yudhistira, dia juga istrinya Bima, dia juga istrinya Arjuna, dia juga istrinya Nakula dan Sahadewa. Itu satu orang itu milik lima bersaudara poliandri. Itu kalau dicerita Mahabharata yang asli. Dan itu di beberapa suku-suku di India dan suku di Tibet, sekarang masih ada kan? Di Tibet tuh masih ada suku yang perempuan itu miliknya beberapa orang, itu masih ada sampai sekarang.
ini kan enggak sesuai dengan syariat Islam. Maka oleh Sunan Kalijaga diubah yang sesuai dengan syariat Islam. Inilah namanya sibghatullah. Sibghah Islamiyah. Disibghah. Diubah kontennya yang sesuai dengan syariat. Yang tidak bertentangan dengan syariat enggak perlu diubah supaya enggak berjarak dengan masyarakat. Tetap namanya sama, diubah jalan ceritanya. Akhirnya Drupadi cuma jadi istrinya Yudhistira kalau di dalam versi cerita pewayangan yang ada di Jawa sekarang. Itu karena Sunan Kalijaga. Terus kemudian Yudhistira itu punya senjata yang paling ampuh, mengalahkan semua senjata. Senjata macam-macam, Bu, kalau Krishna kan cakra macam-macam itu kan. Tapi semua kalah dengan senjatanya Yudhistira. Apa? Kalimosoto. Nama senjatanya Kalimosoto. Ini ciptaan Sunan Kalijaga. Kalimosoto itu kalimat syahadat. Jadi kalau sudah pegang Kalimosoto, enggak ada yang bisa ngalahkan. Setelah cerita itu disampaikan pewayangan gitu sampai jam 2 malam dengan dahsyatnya Sunan Kalijaga dengan bahasa yang dahsyat gitu, semua terhipnotis, semua terkesan. Terakhirnya Sunan Kalijaga bilang, apakah kalian semua, wahai rakyat Demak, mungkin itu Demak atau Gelagah Wangi apa namanya, kalian mau aku beri jimatnya Yudhistira, jimat Kalimosoto, nanti kalian akan ampuh, enggak ada yang bisa mengalahkan, dan kalian akan masuk ke nirwana, ke surga, ke jannah. Semua orang bilang mau. Wah, ya mau, ini paling ampuh ya kan, ini dalangnya ini punya riwayat nyambung sampai sampai ke yang punya jimat Kalimosoto. Ya benar kan, para wali itu kan dia punya guru, punya guru, punya guru, kan nanti sananya nyambung sampai Rasulullah. Kalimat syahadat. Langsung mau semua, disyahadat semua penonton wayang itu. Ini jimat Kalimosoto. Ucapkan bareng-bareng setelah ini, supaya jimat ini enggak hilang dari tubuh kalian, kalian harus mandi. Lu kan abis Islam mandi kan, disunahkan mandi abis Islam. Mandi, setelah mandi, kalian nanti sholat di masjid. Udah langsung satu penonton ribuan orang, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Antre mandi satu persatu. Tempat mandinya masih ada di Masjid Demak, di halaman sebelah kiri. Masjid masih menghadap ke sana kan, sebelah utara itu halamannya ada tempat mandi orang-orang yang masuk Islam. Berbondong-bondong. Ya kan? Sunan Kalijaga juga membuat lagu yang indah sekali. Sampai sekarang lagu itu masih berumur panjang sampai sekarang. Lir ilir, lir ilir, tandure wong semilir, tak ijo royo royo, tak senggoh temanten anyar. Cah angon, penek no blimbing kui, lunyu lunyu penek no kanggo sepo mengko sore, dan seterusnya. Maka di konteks ini, Bu, sekali lagi, saya itu kalau ke Amerika itu malu sama Sunan Kalijaga. Seharusnya saya bisa bikin satu lirik lagu yang ngalahkan lagunya Britney Spears gitu. Tapi istrinya Islam gitu. Harusnya begitu. Yang tidak bertentangan dengan Islam, istrinya Islam. Jadi anak-anak muda Amerika itu bernyanyi dengan lagu-lagu itu, kemudian bertanya maknanya. Kita jelaskan maknanya, maknanya Islam. Itu nanti kalau kita maknai dari ilir itu maknanya Islam. Nanti ada Sunan Konon ini yang menciptakan Sunan Bonang. Gundul gundul pacul cul kembelengan, nyunggi nyunggi wakul kul kembelengan, wakul glimpang segane dadi sakrat. Ini semua anak-anak kecil hafal, orang-orang tua hafal. Ini nanti kalau dimaknai, dan pasti kemudian orang bertanya kepada Sunan Bonang kan artinya apa? Dimaknai. Itu juga maknanya adalah Islam banget isinya.
nanti ada hadis-hadis terselip di situ. Kalau dalam bahasa apa itu sastra, itu teori sastra, ada namanya teori intertext. Itu dikenalkan oleh Julia Kristeva itu. Jadi sebuah teks itu kadang menyimpan sebuah teks. Gundul-gundul pacul itu menyimpan teks-teks hadis juga di dalamnya. Kalau diuraikan. Jadi akhirnya orang merasa dekat dengan Islam. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari generasi ke generasi terbukti dai-dai kita itu timbul kreativitas yang luar biasa dari cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kayaknya sudah cukup. Saya lihat yang di belakang ini meskipun tidak bersuara, tapi raut-raut muka saya bisa membaca bahwa sudah lapar Ustaz. Jadi saya paham, nanti kalau saya terlalu berlama-lama saya menzalimi Bapak Ibu semuanya, karena juga ada saatnya untuk menikmati hidangan yang ada di belakang. Sebelum sampai hidangan yang ada di belakang Bapak Ibu, saya membawa novel saya terbaru, Ayat-Ayat Cinta 2. Ayat-Ayat Cinta 2, insya Allah mohon doanya ini akan difilmkan juga. Fahri sekarang berdakwah di Eropa. Isi Ayat-Ayat Cinta 2 ini adalah pengalaman yang saya dapatkan, saya dengar, saya lihat pengalaman berdakwah teman-teman yang ada di Eropa, di Australia, juga di Amerika, juga di Inggris. Jadi nanti Fahri berdakwah di sana, itu adalah puzzle-puzzle yang saya dapatkan dari Amerika. Mungkin ada kejadian yang mirip kejadian salah satu kita di Amerika, saya bikin itu jadi kejadian yang dialami Fahri. Ya. Termasuk Islamophobia di sini, Fahri menghadapi Islamophobia, tetangganya ini Islamophobia banget. Bagaimana Fahri berakhlakul karimah menghadapi tetangganya. Ya, alhamdulillah Bu, diluncurkan tanggal 26 November. Dalam waktu 4 hari sejak diluncurkan, sudah terjual 10.000 eksemplar. Sekarang masuk cetakan ke-10, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tidak bisa bawa banyak ke Amerika. Semestinya ini pesanan dari panitia untuk muktamar IMSA. Tetapi karena sudah sampai di masjid ini, rasanya kok tidak enak kalau enggak saya bawa juga sebagian ke masjid ini. Nah, ini saya cuma bawa 7. Cuma saya bawa 7. Saya jual di sini. Saya jual di sini sebagian untuk masjid. Sebagian untuk masjid. Jadi yang berhak membawa pulang Ayat-Ayat Cinta 2, kalau ibu harus ke Jakarta, ongkosnya mahal. Kalau ibu pesan juga, pakai pos juga juga mahal. Dan belum tentu dapat tanda tangan dari penulisnya. Kalau di sini ibu-ibu dan bapak-bapak yang mendapatkan 7 ini akan dapat tanda tangan dari penulisnya. Boleh foto spesial dengan penulisnya. Tadi malam di pengajian Pak Ades, satu buku ini oleh jamaah dibeli $100. Yang $80 tadi malam untuk pengajian sana. Sekarang saya jual minimal $100. Tiap buku saya cuma ngambil $20. Itu ongkos saya ngeret-ngeret buku ini. Ngangkat-ngangkat kopernya. Ongkos-ongkos ngangkat-ngangkat koper. Cuma $20. Ada 7. Minimal saya jual $100. Siapa 7 orang yang berani mengambil buku ini? Bapak yang di belakang 1, bapak yang di depan 1, yang 80 untuk masjid. Jadi selain dapat ini, ibu juga, bapak juga akan punya rumah di surga. Amin. Karena $80 itu untuk masjid, dan ulama sepakat siapa yang membangun masjid, ikut andil membangun masjid, tidak harus sendirian bangun masjid,
Siapa yang ikut andil bangun masjid, dia juga berhak dibangunkan rumah oleh Allah di surga. Bapak satu, bapak dua, bapak tiga, satu, dua, tiga, gimana? Sebentar, satu, dua, tiga udah di sini. Sekarang yang ibu nih, satu, dua, tiga. Wah, ngacung sekarang banyak sekali. Kurang hukumnya. Yang tiga udah di depan, bapak-bapak. Ini tinggal empat aja nih. Sekarang, yang di depan kayaknya di belakang aja. Satu, dua, tiga. Udah empat sama ibu yang apa itu, yang pakai udah kan. Yang lain nanti datang di muktamar imsa, pesan sama yang datang di muktamar imsa. Yang lain saya jual di muktamar imsa. Bukunya diberikan pada mereka. Ya, boleh. Bukunya saya berikan, uangnya juga diberikan. Nanti langsung saya serahkan kepada masjid. Oke, Bapak. Masing-masing silahkan.